Adakah batal puasa jika telan kahak dalam keadaan terpaksa demam, sesema dan batuk? Itu benda yang biasa terjadi. Baik. Kalau kahak itu dalam dada, kita keluarkan, kita telan balik, banyakkan ulama fiqh kata batal. Kalau kahak yang ditekuk kita, kita telan, itu tidak batal. Sama macam air liur kita. Air liur kita dalam mulut, kita simpan banyak ah, dari subuh sampai asar. Lepas sembahyang asar, alhamdulillah kenyangnya, tidak batal. Bodoh je namanya. Nah, tapi kalau kita keluarkan air liur itu walaupun duduk di bibir. Nah, dalam kitab ini hayat buh bibir. Telang balik batal. Nampak? Ha, jadi kahak itu, kahak yang duduk di, memang jenis berada di lidah, jenis duduk bawah lidah, kita telan. Hukumnya hukum air liur. Janji tidak bercampur dengan benda lain. Jangan kahak campur kulit ayam goreng. Ha, itu balik awal.